yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Kisah tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk identik dengan sebuah film yang diperankan oleh Herjinot Ali dan Pevita Pierce. Tapi tahukah Anda kawan kata, film ini diangkat dari sebuah novel dari karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Apakah tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah sebuah kisah fiksi belakang? Mari kita membedah lebih dalam. Romo akan selalu dekat dengan jiwa. Jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Cinta itu bukan melemahkan hati. Bukan membawa tangis. Kisah cinta Zainuddin dan Hayati pada film dan novel tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah sebuah kisah fiktif yang dibangun dari tragedi kapal ini. Akan tetapi, ada fakta menarik lainnya dari kisah tragis ini. Nama Van der Wijk berasal dari nama gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah tahun 1839 hingga 1899. Gubernur tersebut bernama John Karl Herman Art Van der Wijk. Kapal Van der Wijk adalah kapal penumpang yang mewah dan indah di zamannya. Fakta lainnya, kapal ini memiliki panjang sekitar 97,5 meter dengan lebar 13,4 meter dan tinggi 8,5 meter. Kapal ini terbagi menjadi 3 kelas, yakni kelas pertama dengan kapasitas 60 penumpang, kelas 2 sebanyak 34 penumpang, dan geladak dengan daya tampung 999 penumpang. Kapal Van der Wijk dibuat pada tahun 1921. Kapal tersebut berlayar dari Rotterdam menuju Indonesia. Kapal ini melayani rute di kawasan perairan Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dan merupakan cikal bakal pelayaran nasional Indonesia atau PELNI saat ini. Saat tenggelam, kapal tersebut dinahkodai oleh Ackerman, nahkoda senior dengan pengalaman selama 25 tahun. Selain penumpang, kapal ini pun membawa muatan kayu dan besi yang rencana awalnya akan dibongkar di pelabuhan Tanjung Priok dan selanjutnya dibawa ke Afrika. Tanggal 20 Oktober 1936 menjadi hari naas bagi kapal ini. Kapal Van der Wijk tenggelam saat berlayar dari Bali menuju Semarang dan akan singgah di Surabaya. Setiba di Surabaya, kapal tersebut tercatat membawa muatan 150 ton besi. Pelayaran kapal mewah tersebut berakhir di perairan Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di 12 mil dari Pantai Brondong, Lamongan. Di tragedi tersebut, tercatat 153 penumpang yang selamat, 58 penumpang tewas, dan 42 lainnya hilang seperti dituliskan oleh harian The Telegraph pada 22 Oktober 1936. Saat kapal tersebut tenggelam, warga yang tinggal di pesisir Pantai Brondong berusaha menyelamatkan para penumpang kapal Van der Wijk. Dan sebagai ucapan terima kasih kepada warga, dan untuk mengenang tenggelamnya kapal mewah tersebut, pemerintah Hindia Belanda mendirikan monumen Van der Wijk. Monumen ini berdiri kokoh di kawasan Pantai Brondong, berbentuk seperti pos pemantau setinggi 15 meter berwarna kuning dan biru. Terdapat dua prasasti di dinding barat dan timur monumen. Prasasti tersebut dari plat besi bertuliskan dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Dan tahukah Anda kawan kata, fakta terbaru dari kapal ini, setelah 85 tahun kapal Van der Wijk tenggelam, sebuah tim ekspedisi yang dimotori personil dari Balai Pelestari Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur resmi memulai agenda eksplorasi untuk mengungkap tenggelamnya kapal tersebut yang hingga kini masih misterius. Eksplorasi resmi dilakukan pada tanggal 29 April 2021. Dan kabar terbarunya, pada hari pertama eksplorasi, tim ekspedisi menemukan titik yang terduga lokasi kapal tersebut karam. Itulah tadi kawan kata, sederet fakta di balik tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi unik lainnya.